Halo guys, kita lagi persiapan untuk pameran Tosan Aji ya guys. Dengan tema ini ada Mas Yayan Vian Pusaka. Nah, ini pameran Tosan Aji Nyengkuyung Bumi Tunjung Seto. Nyengkuyung itu artinya adalah mendukung atau ikut membangun bersama. Itu yang disebut dengan Nyengkuyung. Nah, ini ada patung-patung karya dari Mas Vian Pusaka. Ada beberapa keris yang lagi ingin segera didisplay ya guys. Ini beberapa juga akan segera didisplay. Masih dalam, wah ini ngeri. Ini dapur apa ya? Pendeta Semedi. Pendeta Semedi berarti iya. Pendetanya lagi Semedi ya? Iya, pendeta Semedi. Bolak-balik ada pendetanya, gandiknya juga oh, ada. Oh iya, dijual Mas Yayan. Dijual. Oh, baju juga dijual ya Mas Yayan. Oh, ini semua jadi duit dijual guys. Jadi duit. Ini apa nih Mas Yayan ini? Ini Nogo Sosro. Nogo Sosro, coba Mas Yayan dibuka. Jangan dulu, biarin aja dulu Bang. Nanti pasti kepake itu. Nogo Sosro. Dapur Nogo Sosro, Sosro Nogo, nggak kelihatan Mas Yayan. Ketengah ya. Amat. Wah, iya Mas Yayan. Ini ex Kinata. Itu bekas Kinata ya Mas Yayan. Iya, ini ada, masih ada motifnya ya guys. Ex Kinata. Luar biasa. Look. 13. Era sepertinya era. Ini Madiun. Madiun. Oke. Iya, ini ada gambar kijangnya. Coba samping baliknya Mas Yayan. Oh, gini. Wah iya, ini bekas Kinata. Wah, ada Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Udah sehat Pak Lurah? Ya, dipaksakan nanti istirahat lagi. Dipaksakan, ini Pak Lurah Desa Tunjung Seto, yang Bumi Tunjung Seto, yang punya wilayah ini guys. Beliau yang mengizinkan. Iya. Iya. Mas Ayan masih lagi nata-nata. Taruh situ Ayan. Group. Iya, masukin YouTube Serna Group. Dengan Pak Hendro. Guru besar kita. Guru besar kita. Ini dengan Mas Tipung. Pak Carik juga ikut serta menata. Oh, Pak Kadus nata-nata juga sambil milih-milih mana harga cocok kira-kira nanti. Boleh dibuka itu Pak Kadus. Ini keris apa itu Pak Kadus? Coba depan ke sini Pak Kadus. Wah, ini keris berdapur. Look berapa itu Pak Kadus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sabuk inten berarti. Oke, ini masih ada handle-handle juga yang terbuka karena tadi di tas dan juga peksinya sudah pendek ya guys, tetap ingin dipamerkan juga. Oke, dibantu dengan wah bapak kita istimewa. Wah ini mantan, ini Semar Mesem super ini ya, ngeri ini dek. Semar Mesem apa ini dek? Ini Semar Mesem pokoknya. Ini juga ada Pak Mantan juga istimewa. Kita persiapan semua ya guys. Ini kudi, juga masih kudi ada juga kudi. Oh ini kudi juga ada ya. Kudi Cenggereng simbolnya Banyumas ini ya. Yes, simbol dari Banyumas ini dia. Ini masih belum di display. Ini juga kudi perkudi-kudian. Ya Pak, kudi ya Pak. Itu jenis kudi juga Pak sebetulnya. Kan kudi macam-macamnya itu banyak dia. Jadi dibuatkan replika biar kita mengenal kalau kudi itu banyak. Kudi sebetulnya zaman dulu itu buat ngarit ya nih Pak ya. Iya. Ya zaman biyen ya. Buat ngarit ya, aslinya ya arit. Arit aslinya ya. Ya arit, kalau kudi ya tetap kudi. Oh. Apa? Ini kudi peninggalan
Mbah Bagong ini. Mbah Bagong ya. Kanjeng Bagong ini. Untuk babat alas. Untuk babat alas. Ya, ini untuk membuka wilayah ini pakai ini misalkan kudi. Om Bebe. Om Bebe ini Kanjeng Bagong mana yang belum hadir ini. Oke, sebelah kanan. Itu oh, lagi dandani ya, Mas Tepe si ya. Si Manis ini. Si Manis. Oh, ini si manis juga dikucertakan. Mbah Manten ini. Ini patung keramat dari kayu apa ini, Cek? Glugu. Glugu atau kayu kelapa. Tadi di sini kita lihat ada keris super ini, guys. Coba, Yan. Ini keris dewa ya, Yan, ya. Kayangan ya, Yan. Kita buka ya. Buka. Keris dewa. Gede tuh dewa. Waduh, kencengnya. Kayak tukil sih, Dan. Ini sekitar hampir 8 kilo. 8 kilo, ya. Mari kita coba bawa ini, masih ada rambutnya. Ini kinatah. Juga ini bismillah, pernah saya dulu luar biasa ini dapure kebo kebo teki buka semua ya pamore udan emas mutu sewu buka ini luar biasa ya keris dewa ini keris Durdawa keris dewa ini agemane Jeng Sunan ini Jeng Sunan Kedung Jati ini emas dilapisi emas juga dilapisi ya guys emas juga ya. Wah, ini ya, istimewa. Ini udah. Panjangnya kurang lebih berapa ini Pak Manten? 60 cm dijual. Dijual juga. Ini warangkanya model Bali ya. Model pokoknya Bali. Di sini semuanya dijual semua ya guys. Sendal-sendal juga pada dijualin semua. Kita masukkan lagi ke sangkarnya benar-benar. Ya kita masukkan lagi pedangnya. Pedang ke sangkarnya. Berat sekali ini. Itu ada rambutnya juga ya, Yan? Iya, ada rambutnya juga. Ada rambutnya juga ini, guys. Ini ukiran naga. Jagraknya istimewa, ukiran naga dari kayu jati. Juga ini. Luar biasa. Ini dua ini apa ini, Yan? Ini tongkat komando. Komandonya Bung Karno, bukan? Bukan, ya nggak tahu punya siapa lah. Peninggalan. Bung Bambang. Coba dibuka ya, kita sepil kasih lihat para pemirsa. Yang ini jangan dibuka dulu, belum disetel, masih bisa lepas. Oh, masih lepas ya. Ini tongkat komando. Wah, ini bukannya gini. Wah. Oh, ini cacing kanil. Tentunya cacing kanil. Wah, istimewa. Coba ya, sini ya. Oh iya, ini cacing kanil ya, guys. Masih telur. Kita saya oke ini tombak cacing kanil karena dia ini nah ini cacing kanil nih guys luar biasa. Oke mbah kita geser lagi mbah. Oh ini ada perpindahan ini posisi geser. Ini ada dua keris. Ini keris apa ini Pak Mantan? Ini bisa disepil Pak Mantan. Sangkelat. Wah iya ini sangkelat ini guys. Kita coba spill ya guys. Ini sangkelat Mataram Senopaten. Istimewa. Luar biasa. Look 13. Dijual juga nih. Di semuanya di ya. Jadi mumpung ada pameran Tosan Aji ini juga termasuk salah satunya bursa juga ya guys. Yang satunya apa ini Dek? Nonoman. Nom-noman. Wah, luar biasa jalak nguwuh. Guys, ini nom-noman tapi dapurnya luar biasa, dapur langka jalak nguwuh pamor kelengan. Istimewa. Di juga ini. Di juga, saudara-saudara. Di depan itu bembenan juga sedang berjalan ya, guys. Lagi nyetel-nyetel sound system juga sama kita juga lagi pada nyetelin. Lumayan unik. Ya Yan, ada keris lumayan unik. Oh iya Yan. Gandiknya dua Yan. Iya, mirip naga tapi bukan. Apa cacat lele Yan, bukan? Ya, mirip itu. Mirip ya. Luar look-nya biasa. Look 9 dapurnya sempana. Dapur sempana tapi gandiknya. Gandiknya ini istimewa ya guys. Iya. Tuh, kita lihat gandiknya istimewa. Oke. Sabuk inten lagi. Wah ini luar biasa guys. Sabuk inten ini pamornya apa sih? Belarak ya. Ini bagus sekali guys.
Oke, di juga dijual. Bisa langsung menghubungi siapapun yang berminat ya guys ya. Sandangan luar biasa, sangat bagus sandangannya. Setel nyandang siap dipajang di rumah ya, Anda. Dipajang di sini dulu. Oh, dipajang berarti spesial itu guys. Nah, pajang ya Mbah. Pajang masuk anggar ya. Masuk anggar. Kok boi pokoknya lah. Coba sebelah sana ya, di spill spill spill. Ini nogo siluman. Nogo siluman. Wah, luar biasa ini guys. Ini nogo siluman. Ya, tunggu ya. Nah, mantap ini nogo siluman ini. Pamornya ngulit semongko, looknya 13. Ah, nogo siluman ya guys. Kenapa dinamakan nogo siluman? Karena dia merupakan sosok ular yang konon tidak nyata, ular besar. Jadi seolah-olah dinamakan nogo siluman. Oke, lanjut Yan. Mana lagi? Sampingnya Yan, sana. Itu belum itu kayaknya. Oh, ini. Wah, ini nonong guys. Sempono bungkem. Kalau nonong gini biasanya dia eranya kulonan ya Yan ya. Iya, kulonan. Era kulonan ini guys. Sempono bungkem. Pamornya ada sodorarang itu ya. Singkir lah masuk. Oh, singkir ya guys. Sorry, ini ada singkirnya dia. Oke. Ini kayaknya video nggak bisa lama-lama karena ada background musik. Takutnya nanti kena banned hak cipta. Satu lagi ya. Nah, ini. Wah. Pamor asihan. Pamor asihan. Ya. Luar biasa. Dapur? Tilam ubi. Tilam ubi. Di juga. Dijual. Dijual juga ini. Kalau ada yang minat bisa langsung kontak-kontak ya guys ya. Mantap ini guys. Pamor bolak-balik ya. Pamornya itu ada bunder-bundernya. Oh, iya, ada bunder-bunder ya. Hmm. Istimewa. Pamor asihan maksudnya. Oke. Oke guys, itulah persiapan kita. Besok akan saya kembali review. Ini masih sibuk tata-tata. Semua masih pada sibuk tata-tata ya guys. Ada yang santai, ada yang ngopi. Kita masih mempersiapkan semua. Semoga berjalan lancar semuanya ya guys. Minta doanya. Oke, terima kasih semuanya. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk semuanya.